Meskipun tidak mampu melihat berikutan kedua-dua mata mempunyai masalah penglihatan sejak kecil, seorang warga emas tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai rakyat Malaysia mengundi pada pilihan raya umum ke-15. Abu Bakar Abbas, 74 tahun, tidak pernah terlepas mengundi setiap kali pilihan raya umum diadakan dengan dibantu anak lelakinya, Muhammad Amri Abu Bakar, 42 tahun. Katanya bagi pengundi sepertinya dia boleh meminta bantuan anaknya untuk memangkah calon yang ingin dipilih menerusi kertas undi. Katanya ketika ditemui selepas mengundi di sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC PU di Kepala Batas hari ini, Abu Bakar berkata, dia turut berterima kasih kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang memudahkan proses bagi orang sepertinya. Bagi anaknya, Muhammad Amri berkata, bapanya tidak pernah sekalipun melupakan tanggungjawab membuang undi walaupun dia serba kekurangan.